Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini Kak Noh nak buat masakan yang paling mudah lah. Hari ini Kak Noh nak buat sambal gesek. Sambal ni memang kesukaan. Kak Noh mula belajar sambal gesek ni daripada Negeri Sembilan lah. Daripada keluarga angkat suami. Mereka memang suka sambal gesek ni. Kalau ada masak lemak labu ke masak lemak lah. Campur ada ikan masin. Hari ni Kak Noh nak makan sambal gesek tu dengan ulam. Ulam yang Kak Noh nak ambil ni terung Kak Noh. Kan untuk bahan juga. Nanti kita tengok terungnya ya. Kawan-kawan, ni terungnya. Kita ambil lah terung kita hari ni. Okey, ni dah ada 3 biji. Lepas tu dia ada berbuah baru ni. Dia makin banyak berbuah. Okey, kita ambil yang ni. Kita ambil tangan kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu. Ni satu. Okey. Alamak, sangkut. Sangkut kawan-kawan. Sangkut. Sekejap ya. Okey, ni dah dua. Tadi Kak Noh tarik sepatutnya bawa gunting. Okey, kita ambil yang ketiga. Okey. Allah, jatuh. Okey, ni ambil yang ketiga. Yang ni besar sikit lah. Okey, bismillah. Patutnya tadi Kak Noh bawa gunting. Tapi, itulah. Allah, tak nampak. Kejap ya. Okey, kawan-kawan. Ni dia. Terung Kak Noh. Kak Noh dapat tiga. Ni cukuplah untuk ulam Kak Noh hari ni. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, kawan-kawan. Ini ialah bahan untuk kita buat sambal gesek ya. Sambal gesek ni sebenarnya sambal daripada Negeri Sembilan lah. Kalau tak salah Kak Noh. Kalau salah betul kan. Ya, kawan-kawan. Kak Noh pernah rasa sambal ni pertama kali dulu di rumah keluarga angkat Kak Noh. Jadi, hari ni Kak Noh nak buat lah. Kongsikan kawan-kawan. Ih, keluar lalat ni. Ya Allah. Resepi yang mudah hari ni memang simple je. Kebetulan hari ni ada Kak Noh ada sedikit kerja juga. Jadi, sediakan bahan yang ringkas. Masakan yang ringkas ya. Okey, antara bahannya ialah kita ada lebih kurang 20 biji cili hijau dengan 10 biji cili merah. Ni banyak ni habis kawan-kawan. Okey, kita ada dalam 50 gram cili. Apa cili? Bawang apa? Astaghfirullahalazim. Ikan bilis yang telah Kak Noh bersihkan dan Kak Noh cuci bersih-bersih ni. Ni memang sambal ni mentah ya. Boleh juga digoreng. Tapi yang ni versi Kak Noh ni mentah ya. Ini air limau. Ni kasturi ya. Okey, garam dan perasa jika mahu. Kalau tak mahu tak apa. Jangan letak. Boleh letak gula sedikit. Tapi kalau orang Negeri Sembilan tak ada. Dia hanya ada garam saja. Kalau nak letak perasa, silakan. Tak ada pantang larang ya. Tak ada masakan tu salah atau betul. Ikut selera kita ya, okey. Dan yang penting kita jaga bahan asasnya. Okey, kita nak tumbuk dulu ni. Cili kita ni. Ni banyak ya kawan-kawan. Tapi selalunya tak cukup lah. Kita tumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Kak Noh simple je. Okey, tak nampak ya. Okey, kita letak sedikit garam ya. Kita letak garam. Jangan banyak garam sebab ikan bilis tu walaupun kita dah basuh takutnya ada masin juga ya. Okey, ikan bilis tu yang menyedapkan kita punya sambal ya. Okey, kita tumbuk ni sampai lumat ya kawan-kawan. Baru kita letak ikan bilis kita. Okey kawan-kawan, ni dah separuh hancur. Kita masukkan ni ikan bilis kita ya. Kak Noh letak banyak sikit ikan bilis sebab cili kita banyak. Nanti kan pedas over sangat kawan-kawan. Okey, kita tumbuk lagi sampai ikan bilis kita ni sedikit hancur. Apa? Sedikit hancur lah. Biar dia rata dengan cili tu ya. Senang je. Ini tadi Kak Noh dah sediakan ulang. Kak Noh dah petik apa? Sayur-sayur apa terung dekat belakang rumah Kak Noh tu. Kawan-kawan nanti buat ulam kawan-kawan. Sedap. Kak Noh nasi panas ada sambal begini. Siapa geng yang Kak Noh kalau makan pedas-pedas gini. Okey, kalau yang tak tahan cili tu jangan berbuah banyak-banyak lah. Ni Kak Noh ni. Kalau Kak Noh semua suka sambal macam ni. Sambal macam ni laju. Okey, kita tumbuk ni sampai sedikit halus ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap.
Dah siap kawan-kawan. Dia jangan halus sangat ya. Kita masih ada kasar-kasar lagi ni. Kita nak sambal yang macam ni lah. Okey, kita masukkan air limau kasturi kita ya. Limau apa pun boleh lah, tapi selalunya Kak Nur guna limau kasturi lah. Okey. Kita tuang semua sebab banyak. Dah siap kawan-kawan. Macam ni je. Kalau kawan-kawan nak letak perasa gula silakan ya. Tapi Kak Nur tak letak lah. Kak Nur letak garam sahaja. Tapi kalau kawan-kawan nak, boleh letak ya. Okey. Ni dah siap. Kita hidang. Okey, kita hidangkan. Ni kita masukkan. Oh, ini kawan-kawan. Percayalah. Tak cukup ni kawan-kawan. Kak Nur kalau lebih sedap dia cili kampung. Kalau orang Negeri Sembilan dia guna cili api. Memang cili api kampung tu. Yang itu dengan wanginya, dengan bau dia memang sedap lah. Kalau cili api kampung. Kak Nur cili api kampung tak ada. Dapatlah cili api yang ada. Dan ni. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini dia. Sambal gesek kita dengan ulam dia ada. Bendi rebus. Terung Kak Nur yang Kak Nur goreng. Dan sayur timun kawan-kawan tengoklah. Mau tak berselera kawan-kawan. Alah sama semut ni pun. Ni. Okey, kawan-kawan boleh cuba. Ini sambal kita. Nampak sambal kita ni. Oh, terlalu menyelerakan kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba ya. Sambal gesek. Selalunya terkenal di Negeri Sembilan lah kalau tak salah Kak Nur. Okey, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Nur. Jangan lupa tekan loceng. Agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Nur. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum. Selamat mencuba.